Pada pengajaran dan pembelajaran saya pada hari ini, saya ingin murid berfokus kepada tajuk buruj. Objektif pembelajaran juga yang perlu dicapai oleh murid ialah di antaranya, pertama, murid boleh membina model buruj dengan menggunakan kreativiti sendiri. Apa khabar murid-murid semua hari ini? Baik. Okey, alhamdulillah, cikgu suka mendengar kamu sihat. Okey, sebelum itu cikgu nak tanya, adakah kamu pernah melihat objek bercahaya pada waktu malam di langit? Pernah. Adakah kamu pernah melihat objek bercahaya pada waktu malam di langit? Pernah. Pernah. Boleh tak beritahu cikgu, apa dia objek-objek bercahaya yang kamu pernah lihat? Cikgu nak tahu ni. Okey, Zaim bangun, cuba jawab. Bintang, bintang kawan kamu kata. Betul tak kawan-kawan? Betul. Bintang mengeluarkan cahaya. Kita nampak dia berkelip-berkelip kan? Okey, ada tak objek lain yang bercahaya pada waktu malam di langit? Baik. Shalini? Bulan cikgu dia terang. Cuba ulang balik semula. Saya rasa bulan sebab dia terang. Bulan terang. Bila kamu boleh melihat bulan? Adakah sepanjang masa? Tak, hanya pada waktu malam. Hanya pada waktu malam, betul? Betul. Waktu siang kamu rasa ada bulan tak? Tak. Tak ada bulan? Tak. Ya ke? Kadangkala cikgu pukul 7 pagi kan, cikgu dalam perjalanan tu cikgu nampak matahari sedang naik dan cikgu nampak ada bulan di tepi sebelah sana pula. Sebenarnya waktu siang tu kadangkala kita masih boleh menampak cahaya bulan, cuma kita tidak nampak dia apabila dengan jelas, apabila matahari telah mula naik lebih terang. Okey, itu cikgu beri maklumat tambahan untuk kamu. Okey, baik. Okey, aktiviti yang seterusnya, cikgu nak juga kamu berfokus kepada success kriteria kejayaan yang perlu kita sama-sama capai pada hari ini. Okey, kamu boleh baca dalam hati. Cikgu ada paparkan di hadapan. Baik, kriteria kejayaan adalah fokus ataupun aktiviti yang perlu kamu capai pada hari ini. Okey, yang pertama cikgu nak kamu boleh membina model buruj dengan menggunakan kreativiti sendiri. Kamu ingat semalam cikgu ada pesan supaya kamu membawa sedikit alatan daripada rumah dan sebagainya cikgu sediakan. Ada? Ada. Ada bawa pada hari ini? Ada. Semua kumpulan bawa? Okey, bagus. Jadi cikgu nak tengok model yang kreatif kamu dapat hasilkan pada hari ini. Boleh eh? Kita lawan. Grup mana yang cantik cikgu bagi reward kat dia. Okey, reward kat belakang tu kita tengok kumpulan mana yang menang. Okey, yang kedua nanti cikgu nak juga kamu boleh menulis ciri-ciri buruj tu pada model kamu. Supaya kita boleh berkongsi maklumat dengan rakan-rakan. Okey, yang ketiga cikgu nak buat aktiviti yang membolehkan kamu berfikir lebih mendalam untuk membanding dan membezakan persamaan dua jenis buruj. Okey, kita lihat nanti siapa yang berjaya. Okey, seterusnya, cikgu nak kamu berfikir menggunakan strategi D-bonus thinking head supaya merangsang kita berfikir lebih kreatif, iaitu menggunakan topi. Contoh, cikgu menggunakan topi. Jadi dengan warna yang ada pada topi ni, kita tahu maklumat apa yang berkenaan yang perlu kita sampaikan. Cantik lah cikgu. Cantik. Okey, baik. Kalau kamu nak tahu, buruj ni adalah segugusan bintang di langit. Kalau di langit pada waktu malam, kita boleh lihat banyak bintang-bintang. Sebenarnya murid-murid, bintang-bintang ni apabila kita gabungkannya, dia akan membentuk corak-corak yang tertentu dan kita memberikannya nama lah. Ahli petani dan ahli astronomi zaman dahulu
telah menggunakan pun burus ni sebagai apa? Siapa nak cuba beritahu cikgu? Kalau kamu ada mencari maklumat lah, boleh beritahu cikgu. Saya rasa buruj boleh menentukan masa untuk menuai padi. Untuk menuai padi. Masa menuai padi. Okey, baik. Betul. Kawan-kawan kamu jawab. Okey, ada siapa pendapat lain? Zaman dahulu, buruj ini telah digunakan lagi 6,000 tahun yang lalu. Sebagai satu tadi contoh, masa menanam padi. Okey, selain daripada itu, okey, Zaim. Menunjuk arah, cikgu. Sebagai menunjuk arah. Okey, itu sebenarnya. Bagaimana ataupun apa akan terjadi agaknya? Kalau zaman dahulu tak ada ahli astronomi hendak menamakan buruj-buruj ni atau mereka cipta, oh itu adalah buruj. Apa terjadi pada pengembara-pengembara kita pada zaman dahulu? Apa terjadi kepada pengembara-pengembara kita pada zaman dahulu sekiranya buruj ni tidak lagi dijumpai oleh ahli-ahli astronomi? Okey, cuba jawab. Saya rasa mereka akan sesat. Mereka akan sesat. Okey, baik, duduk. Sebab apa mereka akan sesat? Sebab mereka tak tahu arahnya. Okey, siapa nak cuba jawab? Shelly ni? Ya. Kerana mereka tidak tahu arah. Okey, baik. Tadi kawan kamu kata buruj tu sebagai petunjuk arah. Jadi kalau zaman dahulu tak ada ahli astronomi yang menciptanya atau menamakannya, maka tak adalah panduan untuk petani atau pengembara nak cari arah perjalanan. Maka sesatlah mereka. Betul tak? Betul. Okey, baik. Jadi untuk aktiviti pertama kita pada hari ini, cikgu nak buat satu aktiviti iaitu tadi apa cikgu kata? Membuat model buruj. Okey, sebelum nak buat model buruj ni, cikgu nak wakil kumpulan. Okey, murid nombor 3 boleh datang ke depan untuk ambil sedikit barang ataupun alatan yang cikgu sediakan. Setiap kumpulan boleh bergerak ke depan wakilnya. Okey, baik. Dan satu kad tugasan. Baik, sebelum kamu nak memahami apakah tugasan atau langkah-langkah yang patut kita buat, cikgu bacakan terlebih dahulu. Okey? Baik, langkah yang pertama dalam aktiviti ini, cikgu nak kamu fikirkan model buruj yang hendak kamu cipta, yang hendak kamu pilih, yang rasa kamu boleh buat bersesuaian dengan alat dan bahan yang kamu bawa. Okey, fikir dengan kawan. Baik. Yang kedua, cikgu nak model kamu ni latar belakangnya hendaklah berwarna hitam. Okey, boleh menggunakan kertas hitam seperti mana yang cikgu minta kamu bawa. Okey, yang ketiga, kamu perlu melakar ataupun menanda di manakah lubang-lubang yang kamu patut tebuk. Dan lakaran itu adalah boleh membentuk buruj. Okey? Dan kemudian kamu boleh menebuk lubang menggunakan screwdriver. Telah cikgu siap sediakan. Dia mudah untuk kita menebuk lubang jika kita guna screwdriver lah. Okey, baik. Seterusnya, bila dah siap, kamu ambil LED. Okey, ada grup yang menggunakan LED elektrik, ada yang LED tanpa wire. Okey, mengikut kesesuaian kamu, kamu gunakan. Okey, mengikut kreativiti, fikirkan dengan kawan bagaimana nak hasilkan. Okey, di akhir aktiviti kita nanti, kita test. Kita cuba mana kumpulan yang berjaya sebenarnya. Boleh kan? Boleh. Sebab awak satu kumpulan ada 4 orang ni. Jadi, cikgu rasa mesti canggih punya ni. Okey, dan nanti kawan-kawan di kelas lain pun boleh gunakan model kita. Betul? Betul. Okey, baik. Kemudian, kamu buatlah hiasan sebagaimana yang cikgu minta. Kamu siapkan hiasan apa-apa yang sewajarnya untuk model buruj kamu. Okey, siapkannya sampai habis.
Okey, bila dah siap, kamu boleh beritahu cikgu dengan mengangkat awak punya smiley face. Jadi cikgu faham kamu siap. Okey, selepas itu dengar arahan yang seterusnya. Yeah. Yeah, maknanya sepanjang kamu buat aktiviti, kamu boleh melihat panduan pada kad tugasan yang cikgu beri. Boleh? Boleh. Dah bersedia? Dah. Okey, kita tengok grup mana yang paling best kali hari ini. Okey, murid boleh mula sekarang. Pandang ke sudut sebelah kiri cikgu. Okey, ni di antara hasil-hasillah. Okey, baik. Kumpulan yang hidup ni ialah kumpulan. Kumpulan berapa? Kumpulan? Tiga. Okey, bagi tepukan untuk kumpulan tiga. Okey, cikgu bagi satu reward untuk kumpulan tiga. Kumpulan tiga, wakilnya. Okay, awak buka stiker ni dan tampal dekat reward chart di bahagian belakang tu. Tampal dekat grup tiga. Okey, baik. Cikgu nak pilih kumpulan ataupun ada wakil nak memberi maklumat atau penerangan pada kawan? Ada tak grup yang ingin wakil? Okey, awak. Grup? Daripada grup? Grup dua. Okey, boleh pegang ni cikgu rasa model ni. Okey, semua tengok sini. Kawan nak cerita ni. Buruj inilah buruj belantik yang menunjuk ke kutub utara. Dan buruj ini menyerupai seorang pemburu yang memakai tali pinggang serta memegang sebilah pedang. Dan buruj ini boleh dilihat dengan jelas antara bulan Disember hingga Februari. Okey, jelas kan kawan? Jelas. Okey, maknanya buruj ini membentuk seperti? Seperti seorang pemburu. Okey, baik. Bagi tepukan untuk kawan kamu.